5. Akustik gitar bawah RM600 yang terbaik dekat C&M. Nombor 5. Saya pilih brand Santa Cruz. Untuk Santa Cruz, bagi saya kualiti dia kurang selesa. Yang pertama dari segi neck. Dari segi action string pula tinggi dan sakit kalau korang pegang. Korang kena buat setup dulu baru selesa. Untuk Santa Cruz, korang boleh dapat range harga dalam $380 hingga $500 lebih. Untuk peminat Santa Cruz, make sure korang buat setup. Nombor 4. Saya pilih brand AK. Dan AK ni brand yang murah. Kualiti dia not bad. Sama juga macam tadi, action tali dia agak tinggi, korang kena buat setup juga. Tapi untuk brand AK ni, korang boleh dapat harga dalam $289 ke atas. Harga $200 lebih, korang dah dapat kualiti yang baik. Korang beli yang $400, $600 lagi terbaik. Sebab dia akan upgrade kualiti dia mengikut harga. Sangat berbaloi untuk beginner yang cari gitar pertama korang. Nombor 3. Saya pilih brand Chord. Sound body dia dah mantap. Kualiti dia dan harga dia bagi saya berbaloi untuk beli. Factory setup dia pun dah selesa untuk korang main. Tapi kalau korang nak lagi selesa, boleh buat pro setup. Saya dapatkan Chord ni dengan harga $590 ke atas, include bag. Nombor 2. Saya pilih brand Ibanez. Ibanez baru je keluarkan model terbaru yang menjadi rebutan untuk beginner-beginner nak cari gitar, iaitu model mampu milik. Modelnya ialah V40 dan V44. Dia punya spek saya boleh katakan sama dengan F310. Bodi dia kayu meranti, made in Indonesia. Untuk model ni merupakan best selling dekat kedai kita. So korang boleh dapatkan brand Ibanez ni dari range harga RM500 ke atas. Nombor 1. Akustik gitar bawah RM600 yang terbaik dekat C&M. Gitar ni paling banyak korang dapat free gift. Sound body pun sedap. Yang paling specialnya, korang tak payah nak buat setup lagi. Action string dah sedap. Neck pun selesa untuk korang main. Finishing dia memang cantik. Brand Scovie.